guys, gimana? Masih jam lo aja nih. Ganti roda 4 dong guys, biar kalian gak miris terus di hari-hari kalian ya guys. Nah, buat kalian yang ingin punya mobil tapi masih pengangguran, gak usah khawatir. Di sini gue punya solusinya, yaitu dengan bermain top 7 game racing Android offline grafik SD terbaik 2021 versi Top Game ID. Nah, jadi game yang gue rangkum kali ini sangat cocok buat kalian para beban keluarga. Ya karena untuk memainkan game ini tanpa perlu kuota internet, jadi bisa kalian mainkan di mana saja dan kapan saja. Ya sudah guys, daripada banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke nomor 7. Tapi kita intro dulu ya guys, let's go. Sama kalian, bahagianya sama temen kalian. Aduh, paten kali kan guys. Udah, mendingan kalian mainkan game ini aja. Dalam game Redline Sport, kalian akan puas dengan gairah kecepatan di dunia maya. Pemain akan memiliki kesempatan untuk memiliki driver terkenal dan akan bebas mengontrol mereka untuk menaklukkan jalan. Pemain harus menggunakan keterampilan mengemudi super mereka untuk mengatasi rintangan. Bersamaan dengan itu, melaju kencang melewati lawan untuk menjadi finisher pertama. Di dalam ini juga terdapat beberapa mobil yang bisa kalian koleksi serta kalian tingkatkan. Gak hanya itu saja, di dalam gamenya juga tersedia berbagai macam medan lintasan yang bisa kalian coba mainkan. Oh ya guys, dengan banyak mode permainan berbeda, Redline Sport akan memberi kalian drama di setiap balapan. Pemain akan memiliki pengalaman yang otentik dan menarik. ZDM Drag and Drive Race merupakan game simulator balap arcade pada mobil Jepang yang ikonik. Kompetisi online dan offline dengan bot dan manusia hidup. Sudah lebih dari 500.000 instalasi di seluruh dunia. Nikmati fisika realistis dan grafik 3D mewah. Lalu kalian bisa kendarai mobil Jepang legendaris era 80-an dan ada banyak mobil yang bisa kalian koleksi. Selain itu juga di sini tersedia berbagai trek indah yang dirancang khusus untuk balapan. Menggabungkan semuanya dalam kampanye offline, acara harian, dan kompetisi multiplayer online hingga 7 orang. Jika kalian menyukai game balap Gran Turismo dan kartun Initial D, maka game ini harus kalian miliki dan wajib kalian mainkan ya guys, oke? Sport Racing. Udah jomblo gak mau usaha, tiap harinya malah terus main game. Mendingan sekalian aja main game ini sampai tua. Mampus lo cok. Oh ya guys, dalam game 3D Sport Racing, kalian harus mengemudikan lebih dari 20 mobil real dari tim kelas dunia seperti Peugeot, Toyota, BMW, Nissan, Honda, atau Subaru. Selain itu, mobil baru ditambahkan setiap seiringnya updatean aplikasi. Salah satu kelebihan dari Sport Racing adalah walaupun kalian mulai hanya dengan satu kendaraan, selanjutnya kalian bisa memodifikasinya dengan lebih dari selusin warna cat yang bisa dibuka. Tidak hanya itu, kalian juga bisa membeli ban dan mengubah warna jendela. Dan untuk kompetisi, Sport Racing menyediakan uji coba dan balapan. Jika kalian memenangkan balapan atau memecahkan rekor, kalian akan mendapatkan koin yang dapat digunakan untuk membuka konten tambahan seperti membeli mobil atau mengupgrade mobil kalian. Secara keseluruhan, Sport Racing adalah game balap yang luar biasa dengan salah satu visual terbaik di Android dan banyak mobil. Dengan 4 opsi kontrol, pasti ada yang paling sesuai untuk kalian gunakan sesuai selera kalian ya guys. NASCAR Heat Mobile. NASCAR ini memiliki grafik yang cukup bagus dan gameplaynya yang seru. Kalian akan melakukan balapan dalam lintasan satu arah dan berputar. Memang seperti itulah lintasan dari balap NASCAR. Jadi game ini benar-benar mensimulasikan balap NASCAR serial mungkin. Dengan banyak partisipan yang ikut dalam perlombaan, dan dalam game ini 40 peserta ada dalam satu lintasan, kesannya itu ramai dan seru. Apalagi defaultnya kita akan ada di urutan belakang. Perjuangan selama gameplay untuk menyalip peserta sangat menghibur. Terdapat beberapa jenis mobil super keren yang dapat kalian peroleh. Nah guys, saat bermain gamenya kalian hanya tinggal mengatur keseimbangan mobil agar tetap stabil di lintasan, apalagi saat berada di belokan. Hal yang menurut gue kurang di game ini adalah efek benturannya yang kurang realistis. Nuansa bahaya dalam game ini tidak terasa, jadi ya bebas aja menerobos mobil di depan kita. Namun game ini memiliki keseruannya tersendiri. Track World Racing 3. Nah
guys, daripada kalian nikung pacar kawan kalian, mendingan kalian nikungnya di dalam game ini aja, oke? Rasakan bermain game keren Reckless Racing 3 dengan bermain mode karir dengan 60 peristiwa di 9 musim berbeda. Dan modus arcade menampilkan 24 tantangan yang sangat luar biasa seru. Reckless Racing 3 memiliki fisika dan komplek grafis yang paling rinci, memberikan kalian pengalaman balap halus yang pernah ada. Dengan angle kamera di atas membuat game ini memiliki keunikannya tersendiri. Di sini terdapat beberapa mobil yang bisa kalian dapatkan dan gunakan untuk balapan. Disertai dengan tombol yang intuitif dengan beberapa pilihan membuat kita semakin betah ketika memainkan gamenya, oke? Crocs Drift Racing 2 adalah game balapan 3D yang tidak meminta kalian melewati garis finish terlebih dahulu, melainkan untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Satu-satunya cara untuk mendapatkan poin adalah dengan ngedrift di sepanjang lintasan. Secara total ada lebih dari 30 kendaraan yang bisa dibuka, tetapi di awal-awal hanya satu. Kalian juga dapat menyetel mobil sesuka hati, bahkan merubah warna mobil dengan sesuai keinginan. Crocs Drift Racing 2 adalah game balap mobil yang sangat baik dengan grafis dan gameplay yang sangat luar biasa. Selain itu, tersedia beragam mode permainan dan track yang banyak. Kalian dapat bermain sendiri secara offline ataupun berlomba dengan pemain lain secara online. Crocs Hegway Racing. Merindukan kenangan mantan itu wajar, tapi kalau merindukan tubuh mantan itu baru kurang ajar sih. Ya udah deh, daripada begitu mendingan kalian cobain mainkan game yang satu ini, oke? Genggam kemudi puluhan mobil di game balap 3D yang menarik di dalam game Crocs Hegway Racing. Selain mobil-mobilnya terinspirasi oleh kendaraan sungguhan, game balap ini juga unik karena satu alasan kuat, yaitu tanpa aturan. Pasang sabuk pengaman dan lewati polisi saat kalian berlomba melewati jalan ramai. Crocs Hegway Racing benar-benar menonjol karena banyak mode permainan yang ditawarkan. Kalian bisa balapan dalam mode cerita, perjalanan panjang, bertahan hidup, Eco Race, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, ada 20 mobil yang bisa diaktifkan. Masing-masing mobil bisa ditingkatkan dan disesuaikan sesuai selera kalian sendiri ya guys. Dengan beragam perspektif kamera dan sistem kontrol, dan grafis yang spektakuler terutama saat kalian menyelusuri jalanan. Banyaknya konten dan grafis yang spektakuler terutama saat kalian menyusuri jalanan, menjadikan Crocs Hegway Racing game mengemudi 3D yang luar biasa dan wajib kalian mainkan, oke guys? Nah, jadi itulah top 7 game racing Android offline grafik SD terbaik 2021 versi Top Game ID. Seperti biasa, buat kalian yang menyukai videonya, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi game-game keren berikutnya di channel ini. Ya sudah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, salam gamers, siap!